Barca tanggapi rumor ke akhir musim. Permainan Dembele meroket setelah isi bakal dilepas Barcelona. Sayangnya, awal musim ini performa Dembele kembali Romano mengklaim bahwa transfer Gungku tetap berjalan seperti awal rencana. Lebih lanjut, Romano mengonfirmasi bahwa ada sedikit perubahan dalam rencana transfer Gungku. Awalnya ia diproyeksikan bergabung di musim dingin. Namun kesepakatan terbaru kedua tim menyebut sang penyerang baru pindah ke London pada musim panas 2023. Leipzig berencana untuk menggunakan jasa sang striker hingga akhir musim nanti dan Chelsea menghormati situasi itu. The Blues dilaporkan harus keluar uang cukup banyak untuk bisa mengimpor sang penyerang ke Inggris. The Blues dilaporkan akan mengeluarkan dana sekitar 60 juta euro agar Christopher Nkunku bisa menjadi bagian dari tim mereka. Jelang bursa transfer musim dingin, Chelsea datangkan direktur teknik anyar.
Chelsea terus berbenah jelang pembukaan bursa transfer musim dingin. Pencarian The Blues akan seorang direktur teknik baru telah berakhir. Posisi direktur teknik Chelsea tengah lowong sepeninggal Peter Cech dan Granovskaya. Padahal, jabatan ini sangat krusial dalam mengurus proses jual beli pemain. Setelah dirumorkan dengan sejumlah nama, The Blues kini sudah punya kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Sosok yang dimaksud adalah Christopher Vival. Dokumen telah ditandatangani, visa diselesaikan. Tak diragukan lagi, Christopher Vival akan menjadi direktur teknik Chelsea yang baru. Kicau pakat transfer Fabrizio Romano. Vival bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan mantan direktur teknik RB Leipzig yang baru berpisah dikarenakan perbedaan visi. Kemampuan Leipzig mencari pemain berbakat dengan harga murah tak lepas dari andil Vival. Bukan tak mungkin, Chelsea akan menggunakan metode serupa. Rumor bergabungnya Vival sebenarnya sudah terdengar sejak 1 bulan yang lalu. Namun Chelsea tampak baru bergerak untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Vival kemungkinan akan diperkenalkan dalam waktu dekat. Ia juga direncanakan langsung bekerja untuk mencari pemain buruan untuk mengembalikan status Chelsea sebagai penantang gelar.